Ini bibit jagung untuk pendampingan pertanian masyarakat warga di Desa Kampung Pui, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura. Rencana kita akan memberikan bibit benih jagung ini, kita akan berikan kepada mereka. Akan tetapi sebelumnya kita akan melaksanakan peninjauan lahan dulu yang akan dikerjakan. Kapan menuju lokasi penanaman jagung Kampung Pui, Distrik Heram. Ya, tanahnya memang subur. Enggak usah pakai apa? Pupuk. Pupuk ini. Tidak usah. Saat ini kita sedang berada di lokasi penanaman jagung milik Pak Ondo Api. Itu ada kampung kan di sini? Ini hutan semua, tidak ada kampung. Oke. Masyarakat tiap hari kah di sini? Kalau sudah berkebun tiap hari di sini. Orang tadi Bapak bilang 99% hari-harinya berkebun ya. Buka tangan saja. Kalau ini ada berapa hektar kira-kira? Ada satu hektar ya. Satu hektar saja sudah cukup dulu kayak Pak. Iya, cukup dulu ini. Saja dulu. Iya, betul. Untuk dikerjakan satu hektar. Nanti saya siapkan pengembangannya baru. Iya. Nanti bibit saya siapkan 1 hektar dulu. Iya. Ya, nanti boleh. Nanti masyarakat saksikan, saya dorong Bama lah untuk masyarakat ya. Yang kerja itu. Nanti kan datang ke sini paling seminggu 2 kali. Kalau udah selesai tanam toh, bibit udah masuk. Ah, udah tinggal enggak apa-apa. Sambil hari-hari 2 hari sekali apa seminggu 2 kali untuk bersih-bersihkan rumput. Supaya enggak mengganggu pertumbuhannya. Tumbuhannya. Jagungnya aja. Boleh.